menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau enggak begini, enggak begitu, itu bisa terjadi kaos. Saya lalu berpikir, nah, mereka sendiri yang mengatakan begitu bahwa akan bisa terjadi kaos. Karena bagi kami, kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu. Dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55. Jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question. Maunya apa? Tapi bagi kami, kami melihat. Tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya. Itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah, ya. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.